Gerak besi. Nampaknya kita tengok yang mana satu? Yang baju sekolah nampaknya adik ya. Adik yang baju hijau untuk tepi bangun cuma satu kerusi ambil. Okey. Music satu. Kita tak perlu buang masa eh. Pusing adik, pusing. Berhenti bila music dimatikan ya. Duduk kerusi bila music dimatikan. Dan kita perhatikan nampaknya masa tu dan yang kecil ini nampaknya terkeluar ya. Adik, adik duduk sini. Dan yang lain berdiri, satu kerusi diambil. Music satu. Kita perhatikan, kita perhatikan. Nampaknya ini ada bertanding ada ya. Tolak menolak kecil tu biasa lah eh. Yang penting siapa yang duduk dulu dialah yang berjaya eh. Minta maaf bangun semua. Tolak menolak kecil tu adat lah eh. Tapi jangan bergasak sangat lah yang nanti yang lelaki ni yang dewasa eh. Music satu. Ya, kita perhatikan. Kita perhatikan nampaknya yang ini. Mana satu yang terkeluar? Dan inilah juri sebenarnya eh. Walaupun beliau duduk sini bukan duduk kosong eh. Kena catit. Dan rapat sikit, rapat sikit. Music satu. Pusing adik, pusing. Lima pusing merebut. Ataupun enam yang pusing merebut lima pusing. Masih pening sikit. Dan kita perhatikan. Kita perhatikan satu kursi kosong. Sudah pasti yang berbaju biru itu akan kekal. Yang berbaju coklat itu nampaknya terkeluar eh. Mudah sekali adik eh. Music mati, cari kerusi eh. Silakan. Dan kita perhatikan nampaknya juri yang putih pasal dia bongong separuh jadi kita bongong kira ataupun dia punya kaki dulu duduk kira menang lah dulu. Dan satu kerusi dikeluarkan nampaknya ada tiga lagi eh. Tiga lagi kerusi, empat peserta. Music satu. Rapat sekali. Dan nampaknya Nur Aizat, mana satu Nur Aizat? Ini keputusan yang utama. Tak ada talian hayat. Tak ada undian SMS, setuju. Maka yang ini atau yang ini? Yang biru terkeluar. Silakan adik. Yang suruh keluar pun baju biru juga eh. Abang dulu. Kerana dia adalah juri yang dilantik untuk permainan ini. Dan music satu. Tandinglah kita tiga orang. Adik, bangun-bangun. Dia nampak uncle punya tangan dah duduk macam tak boleh. Eh, music satu.